Ya, jadi dengan memanfaatkan sosial media tentunya ya. Kita tahu kalau sekarang ini hampir semua masyarakat itu selalu bermain sosial media dari Instagram, TikTok, YouTube, dan platform yang lain. Dan itu menjadi wadah kita untuk mengedukasi itu sebenarnya menjadi lebih mudah. Kita nggak perlu mendatangi satu persatu desanya, kita nggak perlu mengumpulkan warganya, cukup dengan kita membuat video yang kalau dilihat nih banyak banget kan konten-konten kreator ya termasuk tenaga kesehatan yang jadi konten kreator itu mereka bisa mengemas video itu jadi lebih menarik dan akhirnya pesan itu jadi lebih tersampaikan kayak gitu karena masyarakat suka lah ya pasti nontonnya ketika videonya itu dikemas dalam ada yang sambil mungkin sambil joget atau ada yang sambil dibuat ada lawakannya kayak gitu akhirnya yang penting pesannya itu sampai ke masyarakat.